Soimah gemetar dengar kabar Ayu Ting Ting lamaran dengan anggota TNI. Ia mengaku senang dengan akhirnya Ayu Ting Ting akhirnya akan menikah lagi setelah menjanda selama 10 tahun. Hal tersebut ia sampaikan saat hadir di dalam acara Browis yang dipandu Ayu Ting Ting. "Selamat Ayu, ikut senang. Ih, aku jadi pengen nangis deh, ikut gemetar," ungkap Soimah sambil memeluk Ayu Ting Ting di kanal YouTube Trans TV. Dikutip Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024. Soimah kemudian berharap Letu Muhammad Fardana bisa menjadi pasangan Ayu Ting Ting yang terakhir dan terbaik untuknya dan keluarga. "Iya, maksudnya ikut senang. Pokoknya yang penting ini yang terbaik, ini yang terakhir, yang terbaik buat lu, buat anakmu, buat keluargamu. Kok jadi pengen nangis sih?" ujar Soimah sembari menahan air mata. Mendengar ucapan temannya, Ayu Ting Ting pun memohon doa. "Ah Maemah, doain ya," ujar pelantun lagu Sambalado. Soimah pun kembali menegaskan rasa bahagianya atas kabar Ayu Ting Ting yang sudah lamaran dengan Letu Muhammad Fardana.